Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni I nak cerita sikit betul ke boleh reverse aging? Okay, reverse aging ni tapi nak cerita berdasarkan produk lah, resipi dengan Vivix. Pengenalannya adalah kenapa harga resipi dengan Vivix ni adalah sangat premium, tapi bukan sekadar disebabkan kandungannya tapi juga backup study. Ha, backup study science proven ni tau. Macam mana dua produk ni boleh membuktikan bahawa it's very berbaloi if you invest in these two items. Okay. 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 Apa yang I nak sampaikan adalah setiap bulan kan, okay, dalam penulisan dekat dalam blog I dah cakap tau. Once you becoming one of Shetley ahli, salah satu sebabnya adalah you dapat expose dengan pakar nutrisi daripada Shetley. Okay, setiap bulan grup duta Vivix ataupun grup-grup dekat dalam Shetley ni diorang akan buat kelas nutrisi tau. Kelas nutrisi bukan dengan orang-orang biasa, dengan pakar nutrisi Puan Sarah. Okay. Sebelum-sebelum ni, Shetley dia akan organise walk-in pergi kepada HQ ataupun branch untuk dapatkan saringan kesihatan secara berkala. Tapi due to PKP, kelas-kelas nutrisi ni dijalankan secara online. Tapi once registered sebagai member Shetley, you boleh pergi masuk kelas-kelas online yang percuma saja, dan sharing-sharing daripada pakar nutrisi sangat best. Sangat-sangat best sebabnya macam-macam ilmu you dapat. Macam mana menjaga kesihatan, nak tanya direct dengan pakar nutrisi pun senang. Dan inilah satu-satunya dikira macam kalau you beli suplemen, mana ada, contohlah you beli suplemen dekat farmasi, nak dapat lepas dah makan, you nak cakap dengan dia, okay, saya begini-begini, sekian-sekian, saya punya efek bila makan ni tak dapat macam ni, kenapa? Tak dapat kan, nak tanya. So, dengan Shetley, salah satunya, you akan sentiasa ada kelas nutrisi dengan pakar nutrisi Puan Sarah tu. Apa-apa soalan, apa-apa kemusykilan, boleh tanya directly dekat situ. Itulah salah satu bestnya kenapa jadi ahli Shetley. Berilmu untuk mengetahui keperluan badan, macam mana suplemen ni baik untuk saya, macam mana. Alright. Okay. Kenapa, okay, saat nak terangkan kenapa sangat berbaloi untuk invest dua items ni, Resvi dan Vivix. Okay, sebelum tu, ilmu asas untuk dua items ni, kenapa saya cakap berbaloi untuk invest dua ni adalah, ilmu asas ni adalah telomere study. Okay, telomere study ni adalah kesinambungan daripada landmark study. Kalau nak paper, saya akan sharekan. Landmark study dia buat dalam tiga populasi, tak salah. Tapi basically populasi pertama ni adalah 300 orang yang dah makan Shetley selama 20 tahun, dan satu lagi populasi ni adalah orang yang sihat yang tak makan apa-apa suplemen ataupun makan satu single suplemen. Dan didapati yang 20 tahun amalkan Shetley supplements ni sangat sihat. Ya, sangat sihat daripada level kolesterol, daripada gula dia, diabetes dia tak ada. Ha, rendahnya apa risiko-risiko terhadap penyakit-penyakit ni. Itu adalah landmark study. Tapi telomere study ni dia narrow down landmark study tu, dia narrow down untuk fokus dua items ni, salah satunya lah selain daripada 12 supplements. Okey, nak cerita siapa yang buat telomere study ni. Telomere study ni dibuat oleh seorang yang diketuai oleh seorang penerima anugerah Nobel. Penerima anugerah Nobel ni bukan orang calang-calang eh. Dia menerima anugerah Nobel dan dialah yang menemukan tentang apa itu telomeres. Ha, Dr. Elizabeth Blackburn. Ha, dia yang menemukan telomeres ni. So, apa yang nak cerita ni, researchers dekat dalam team Shetley adalah sangat ramai dan amazing results yang diorang buat. So, kalau nak cari siapa researchers Shetley, boleh pergi dekat research gates, search dengan contoh Shetley Corp. Kat situ ada ramai sangat Shetley punya researchers. Boleh tengok kat situ paper publication, patent semua ada. Okay. Secondnya, apa itu telomere study ni? Okay, telomere study ni adalah satu study yang sangat amazing. Sebab itulah dekat dalam Shetley, diorang punya motto adalah change your brain and then you will change your life. Maksudnya adalah
in the moment kita ubah apa suplemen, brand suplemen akan mengubah hidup anda juga. Contoh, bayangkan kita makan suplemen yang bukan-bukan, 20 tahun akan datang terima penyakit-penyakit yang kronik. Penyakit, contohlah penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi kan. Sebab study-studynya tak ada. Tapi Shakely ni ambil langkah yang sangat hebat, yang sangat amazing untuk buktikan bahawa pengamal-pengamal suplemen Shakely ni adalah orang-orang yang sihat. Itulah terjadinya landmark study. Landmark study macam saya cakap tu lah, 20 tahun orang yang amalkan suplemen Shakely ni mendapati memang tahap kesihatan orang sangat baik berbanding dengan orang yang tak amalkan suplemen ataupun ambil suplemen biasa-biasa satu atau dua jenis. Itulah best ni Shakely, sebab dia ada study, the science proven. Best kan? Okay. Okay, bayangkan produk Shakely ni diiktiraf oleh penerima anugerah Nobel, Dr. Elizabeth Blackburn tu. Bukan orang biasa-biasa . Bukannya orang yang buat research biasa-biasa ataupun research yang tak apa-apa. Dia lah yang temukan telomeres dan dia nak kaji kenapa orang yang amalkan Shakely ni sihat, lebih sihat daripada orang biasa. Sebab itulah dia berani untuk masuk dekat dalam video Shakely untuk terangkan, untuk explain why ambil suplemen Shakely yang betul, yang sesuai, suplemen yang brand Shakely ni boleh membantu ubah kehidupan dari sudut kesihatan lah. Okay. Best gila kan? Okay. Macam mana Resvi dan Vivix ni jadi produk premium? Okay. Art nak cerita pasal telomere study. Telomere study tu apa? Basically, telomere study dia dah narrow down daripada landmark study tu kan. So, telomere study ni dia adalah orang yang dah amalkan 12 suplemen, termasuk contoh omega gut semua tu, omega gut vitamin C, 12 suplemen plus dengan Resvi dan Vivix. Okay. Selama 5 tahun tanpa culas. Okay. Dan dibandingkan dengan kontrol populasi ni, dalam populasi kontrol ni adalah orang yang sihat, orang yang tak ambil apa-apa suplemen, tak ada penyakit, tak merokok, hidup di kawasan perkampungan dekat US. Inilah dua populasi ni, populasi yang satu amalkan Vivix, satu lagi tak amalkan apa-apa tapi hidup dalam keadaan yang sangat sihat. Okay. Perbandingan dua ni mendapati orang yang ambil suplemen Shakely ni sangat sihat berbanding dengan orang yang memang sihat ni. Ini dibandingkan dengan panjangnya telomeres diorang. Okay. Kat sini lah nampaknya beza pengguna Shakely dengan pengguna yang sihat ni. Okay, nak cakap macam mana? Orang yang, okay, bayangkan telomeres ni. Telomeres ni apa? Okay, telomeres ni, tahu tak? Tali kasut sekolah kan, dia ada tali kasut, hujung dia ada plastik kan. Macam itulah juga perbandingan analogi pada telomeres. Telomeres yang ada tu adalah contoh, nak senang cakapnya, dia adalah kromosom. Dalam kromosom ada DNA, dia ada DNA strands kan. DNA strands ni hujung dia ada cap lah, penutup dia, iaitu telomeres. Dan telomeres ni dia panjang. Dia panjang dan akan memendek apabila berlaku replication cells. Dia kan replication cells ni berlaku dalam ganda dua. Dan semakin berganda, semakin berganda, semakin berganda, akhirnya telomeres ni akan pendek. Setiap kali berlaku je cell replication. Okay, itu telomeres . Okay. Dan didapati telomeres bagi orang yang mengamalkan Shakely 40% lagi panjang. Okay. Muda yang bagi tajuk hari ni, boleh ke nak reverse aging? Muda yang kita masukkan kat sini bukanlah muda nak kata cantik, lawa, bukan ni macam nak jadi ratu cantik, tidak. Tapi apa yang kita concern adalah penyakit. Penyakit bila sebab umur, age is just a number. Sebab bila kita umur, contohlah bila kita umur 60, umurlah 60, tapi macam mana sel dekat dalam badan kita sendiri? Contoh, sel kita sihat ke? Contoh, kita umur 60 tapi sel kat badan umur 70. Kan kesian kan? Maksudnya, lebih terdedah pada risiko penyakit, masalah-masalah lain. Tapi kalau umur kita 60 dalam keadaan sel dekat dalam tubuh kita adalah 40, umur 40, itulah maksudnya reverse aging. Macam mana kita jadi lebih sihat daripada usia sebenar. Okay, faham? Sel yang sihat sebab kenapa? Kita nak mudah kan, nak mudah buat kerja, nak mudah bergerak ke sana ke sini, risiko terhadap penyakit pun rendah. Itulah telomere study ni. Okey.
Kita bercakap pasal telomere. Okey, ni ada terangkan fungsi telomeres ini melindungi DNA. Okey, telomeres ni basically dia boleh memendek dengan pelbagai pelbagai sebab. Contoh utamanya adalah stres. Contoh utama stres dan tua, usia tua, merokok. Merokok lagi cepat kan, lebih cepat. Lepas tu kurang tidur pun sama boleh memendekkan dengan lebih laju. Okey, so telomeres ni menaikkan risiko kepada penyakit. Okey, teruk kan? So maksudnya kat sini pengambil, bila telomeres kita semakin pendek adalah benda yang sangat normal versus dengan usia. Tapi dengan pengambilan suplemen yang betul boleh mengurangkan pemendekkan telomeres versus dengan waktu. Sebab ini memang dikaji melalui telomere study by Dr. Elizabeth Blackburn by Shackley Cobb. Okey. Alright. Okey. Dekat dalam kajian telomeres ni, penemuan dia salah satunya adalah orang yang umur 80 tahun dekat dalam grup Shackley ni, bila dilihat, bila dikaji, panjang telomeres diorang ni sama dengan satu lagi grup kontrol yang sihat, yang tidak merokok, yang duduk dekat kawasan perkampungan ni pada usia 40 tahun. Orang yang pengamal Shackley suplemen umur 80 sama panjang dengan telomeres yang umur 40. Amazing kan? Sangat best. So that's why peganglah motor Shackley tu. The moment you change your brand, supplements apa yang you ambil, you will change your life. Pegang benda tu. Okay. Ini menunjukkan orang yang consume Vivix dengan Resvi boleh reverse aging pada 40%. Memang 40% di panjang telomeres yang dikaji tu. Okay. Dan telomeres tadi ni yang macam saya cakap tu lah, diketuai oleh satu grup research, iaitu first dia adalah, ketua dia adalah Dr. Elizabeth Blackburn, penerima anugerah Nobel, yang menemukan telomeres tu dekat dalam tubuh manusia. Okay, kalau rasa macam, kan saya cakap yang mengamalkan suplemen Shackley ni ada 12 suplemen plus dengan resipi Vivix kan. Kalau rasa macam tak boleh nak amalkan 12 suplemen ni macam banyak sangat, then fokus pada 2 ni je, sangat mudah. Contoh Shackley ni ambil pagi-pagi, kita kan solat subuh kan. Solat subuh ambil je ni Vivix ni, sebab dia liquid eh. Dia liquid, ambil. Okay, dia liquid. Dia liquid, boleh ambil ni lepas subuh. Lepas subuh. Dan Vivix ni dan resipi ni kalau rasa macam jenis yang pelupa ataupun lupa nak buka peti ais pagi sebab mengejarkan kerja, boleh ambil ni. Letak je dalam beg dompet. Letak ni dalam beg tangan sebab dia dalam keadaan kapsul. Boleh dibawa dekat mana-mana. So, tapi nak cakap nasihat dekat sini lah. Memanglah kita amalkan suplemen yang baik. Shackley mengamalkan suplemen. Tapi Shackley juga adalah satu macam satu badan yang selain daripada suplemen, kita juga menasihatkan untuk ikut gaya hidup yang sihat. Contohnya amalkan your lifestyle, jaga lifestyle, jaga makan you, healthy foods, lepas tu nutrient yang cukup, suplemen yang tepat, of course, kawal stres dan tidak mengamalkan perkara-perkara yang merendahkan yang menaikkan risiko penyakit lah. Contohnya merokok, pengambilan alkohol dan lain-lain. So pentingnya pengambilan Shackley dengan Vivix ni, Resvi dan Vivix ni, sebab based on science proven. Suka tu sebab nak cakap apa ya, contoh Vivix ni, kalau berada dekat dalam group natural product chemistry kan, memang kita kaji contoh anggur ni bahagian kulit dengan biji adalah yang paling tinggi antioksidan selain daripada isi dia lah. Isi dia banyak serat kan. Itulah Vivix ni, sebab Vivix ni memang dia ambil bahagian pomes tu, dia ambil memang kulit dengan biji sahaja. Inilah dia, sebab tu dia rasa macam sedikit kelat-kelat. Manis dia adalah manis, ada manis macam buah kan, tapi kelat. Macam you gigit biji anggur tu. Macam itulah rasanya. Tapi anggur muscadine ni bukannya anggur yang biasa. Anggur biasa tu tak silap namanya Vitis vinifera, tapi this one Vitis rotundifolia, yang memang dia macam besar. Dia macam ada extra kromosom dekat buah tu. So korang aim lah untuk amalkan dua ni, Resvi dengan Vivix.
invest lah untuk kesihatan. Sebab memang dah terbukti dengan science proven yang berdasarkan telomeres dengan landmark study ni, memang apa, kita boleh change apa kita punya umur. Bukan umur nak kata 60 cantik tak, tapi your cells badan, sel tubuh badan anda sangat sihat. Kalau rasa macam semangatlah dia ni, rasa macam kesana kemari boleh ni kan. Tapi mungkin disebabkan oleh salah satunya pengambilan suplemen yang sangat baik. Ambil lah suplemen yang ada scientific proven, ada bukti scientific, ada research, ada dan kandungannya. Sebab itulah pilihlah produk yang produk premium yang based on science dan research yang proven, okay? So kalau macam contoh saya cerita dekat pensyarah-pensyarahan kan, saya cakap macam ni, saya percaya, saya yakin sebab Shakli ni dia dah ada team research yang sangat lama. Bayangkan Shakli ni dah 100 tahun tertubuh dan dia pula memang boleh invest on study and research. That's why lah kita yang saya memang salute lah. Saya memang salute orang yang mengamalkan Shakli ni dah lama. Dan memang mengamalkan Shakli ni sangat lama untuk sebab dia dah dapat Shakli effect je. So dia rasa memang tak apa, aku dah tak boleh, tak perlukan suplemen lain. Sebabnya aku memang yakin suplemen Shakli ni adalah yang terbaik. So invest on your health. Sebab the moment you change your brand, it will change your lifestyle. It will change your life. Okay, muda 40% lebih lama. Okay, assalamualaikum. Ada tinggalkan link kat bawah kalau nak membeli resmi dengan Vivix, okay? Sebab bulan ni ada promosi resmi dengan Vivix ni, percuma payung automatic. Okay, assalamualaikum. Selamat makan tengah hari.